Pedang Pelangi Jilid 6 oh, oh oh, rupanya Soh Loko bermaksud akan menantang Xiao si Te untuk bertaruh ucap Ki Yang Cutin sambil tertawa nyaring. Bila mana hal ini perlu, tentu saja aku akan melakukannya. Bila malam ini setelah berjumpa dengan Soh Loko, aku orang Shiki yang memang sudah merasa kalau masalahnya tidak bakal bisa diselesaikan secara baik-baik. Itu namanya situasi bagaikan karang Seju bukan Sohon Sim menjengek. Sudahlah, sekarang Xiao si tak ingin bertanya lagi kepadamu pada malam ini berapa banyak anak buah yang telah Kiang Tai Hiap bawa? Hanya aku orang Shiki yang seorang, aku sama sekali tidak membawa ha-ah-ah, ha-ah-ah, ha Soh Hansim tertawa terbahak-bahak. Mungkin ucapan Kiang Tai Hiap bukan muncul dari hati yang jujur, bukan? Jadi Soh Loko tidak percaya percaya atau tidak segera dapat dibuktikan dengan jelas asal bukti yang nyata tersedia, bukan begitu? Xiao bermaksud akan memperlihatkan dua orang kepada Kiang Tai Hiap. Entah Kiang Tai Hiap kenali mereka atau tidak berbicara sampai di situ, dia lantas membalikan badan sambil membentak, petugas, bawa kemari kedua orang metu-metu tersebut. Di tengah bentakan, terlihat empat orang lelaki berpakaian ringkas yang membawa golok baja terhunus, munculkan diri sambil menggusur dua orang manusia yang sepasang tangannya digelenggu. Kedua orang ini berusia 40 tahunan, perawakan tubuhnya pendek lagi ceking, dia adalah si bintang kejora Tong sedangkan yang lain berusia 30 tahunan dan bertubuh kekar, orang ini masih terhitung keponakan murid Kiang cutin yang bernama Lusiu. Perlu diketahui, Kiang Cutin berasal dari Godlipai, dia masih terhitung saudara seperguruan dari Ching Im Rupanya ketika ia lagi berbincang-bincang dengan si burung berkepala sembilan Sohon Sim, Huan Tong serta Lucio telah manfaatkan kesempatan itu untuk menyelundup ke dalam rumah serta berusaha menolong Ching Im Siapa tahu perbuatannya itu ketahuan lawannya dan akhirnya kena dibekuk. Kiang Cutin gusar sekali setelah menyaksikan Kejadian itu, segera bentaknya Sohon Sim, kau, Sohon Sim tertawa seram Hehehe, hehehe, hehehe Harap Kiang Tai Hiap jangan marah Teng Buat Lo merupakan tempat yang disediakan untuk menyambut tamu agung Apalagi saat ini Ching Im Toti yang telah beristirahat Siapapun dilarang mengganggu ketenangannya oleh sebab itu sudah sewajarnya bila anak buahku membekuk mereka. Apa yang telah kalian lagi lakukan berhadap Ching Im Tu Heng? Ah, 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 lagi-lagi Kiang Tai Hiap salah berbicara, Ching Im Tu Tiang adalah tamu agung kami, coba pikirkan apa yang kami lakukan terhadapnya. Tamu agung Kiang Yang Cutin segera mendongakkan kepalanya dan tertawa tergelak-gelak. Menurut apa yang ku ketahui, Kalian telah menawan Ching Im Toheng di sini, lo teng-teng buat -teng lo tak lebih merupakan tempat kalian menyekap orang, ucapanku ini tak salah bukan? Huan Chu Im yang dapat pula turut mendengarkan pembicaraan tersebut diam-diam menjadi keheranan, menurut apa yang diketahui olehnya, Gobi Pei termasuk satu di antara delapan partai besar, Partai itu adalah sebuah perguruan kaum lurus, tapi sekarang mengapa Empek He e malah menahan dan menyekap Ching Im yang dari Gobi Pei? Sementara itu Sohon Sim telah berkata lagi setelah memperdengarkan suara tertawa seramnya yang menusuk pendengaran. Kiang Tai Hiap. Tampaknya tidak sedikit yang berhasil kau ketahui. Harap Sohloko selekasnya mengabarkan kepada Hei Epochu, nama besarnya bukan diperoleh secara mudah. Harap. Selekasnya ia bebaskan Ching Im Toheng, sebab dengan begitu keadaan masih mendingan. Kalau tidak, Kiang Tai Hyap. Pernahkah kau dengar orang bilang tentang perkataan setelah bertindak satu, mengapa tidak bertindak semuanya? Rupanya kalian bermaksud hendak memusuhi Gobi Pai kami teriak yang cutin marah. Apa yang mesti ditakuti dengan Gobi Pai jengek Sohon Sim sambil tertawa seram, sekalipun sembilan partai besar pun belum tentu akan dipandang sebelah mata pun oleh pocu kami, lebih baik kiang tai hiap tak usah mengandaikan nama Gobi Pei untuk menakut-nakuti orang yang cutin semakin naik darah mencorong sinar tajam dari balik matanya mendadak ia meloloskan pedang lalu sambil menuding ke muka dengan menggunakan ujung pedangnya ia menghardik orang sisoh, mari biar aku orang shik yang mencoba juru sampuhmu lebih dulu di tengah bentakan tiba-tiba sebelah kakinya menjejak tanah dan tubuhnya secepat kilat menerjang ke arah keempat lelaki berbaju hijau yang menyandra Huan Tong serta Lusiu tersebut. Pada saat tubuhnya sedang menerjang ke muka, pedangnya secepat kilat telah melancarkan empat buah bacokan berantai, tampak empat gulung cahaya pedang yang menyilaukan mati seperti berkuntum-kuntum bunga segera meluncur ke bawah. Si burung berkepala sembilan sohon sim hanya berpeluk tangan sambil menyaksikan kiang cutin bertindak, wajahnya dingin dan kaku tanpa emosi, sikapnya acuh tak acuh, seolah-olah ia sama sekali tak berminat untuk melibatkan diri dalam pertarungan tersebut. Keempat lelaki berbaju hijau yang menghadapi ancaman pun kelihatan tenang, sama sekali tak kalut. Dua orang di antaranya segera menggerakkan senjata masing-masing dan melepaskan sebuah tangkisan silang ke muka. Traaang! serangan pedangki yang cutin yang amat dahsyat itu segera terbendung oleh tangkisan tersebut. Sementara itu, dua bilah golok yang lain telah membacok keluar, dua gulung cahaya golok secara terpisah mengancam kedua iga yang cutin. Meskipun hanya satu jurus, namun keempat orang itu dapat mengkombinasikan gerakan-gerakan bertahan serta gerakan menyerang, benar-benar sebuah kerjasama yang sangat bagus. Kiang Cutin amat terperanjat, buru-buru dia gunakan tenaga tangkisan lawan untuk melompat mundur ke posisi semula. So Sim sendiri pun tidak bicara, dia hanya mengulapkan tangannya menitahkan keempat lelaki berbaju hijau itu mundur dari situ sambil menggusur kedua orang tawanannya. Setelah itu dia baru berkata dengan suara menyeramkan. Kiang Tai Hiap. Para centeng dari benteng kami tidak terhitung gentong-gentong nasi semua bukan? Menurut nasihat Xiao Te, lebih baik buang saja senjatamu itu dan menyerah kalah. Daripada nantinya menyesal, orang Ki yang cutin tertawa keras saking marahnya. Kau tak usah tekebur, tak usah tekebur di hadapanku. Berapa banyak kemampuan yang kau miliki tak ada salahnya kalau kita coba pertarungkan sampai titik darah penghabisan. Jadi kau ingin bertarung melawanku? Jengek Sohon sim sambil tertawa dingin. Dari nada suara pembicaraannya seakan-akan dia tak sedih untuk bertarung melawan Kiang Cutin. Tentu saja perkataan itu semakin meluapkan hawa amarah Kiang Cutin, segera bentaknya keras-keras. So bila kau tidak turun tangan lebih dulu, aku orang Shiki yang akan menyerang duluan. So tertawa dingin, tangan kirinya dikebaskan pelan, dalam ulapan tangan inilah seorang lelaki baju hijau yang menyoren pedang telah munculkan diri dari balik pintu dengan langkah cepat. Pelan-pelan Sohon Sim mengangkat wajahnya serta memandang ke arah Kiang Cutin, kemudian menitahkan. Coba kau terima beberapa jurus serangan dari Kiang Tai Hiap. Hamba terima perintah lelaki berbaju hijau itu mengiakan. Tiba-tiba ia membalikan badan serta mengamati wajah Kiang Cutin lekat-lekat sesudah memberi hormat katanya, silahkan Kiang Tai Hiap memberi petunjuk. Orang ini baru berusia 35 tahunan, mukanya kuning dengan sorot mata yang tajam, bahkan memancarkan pula sinar kelicikan yang luar biasa. Sambil menatap wajah lawannya, Kiang Cutin segera menegur, siapakah kau? Aku mendapat perintah untuk minta petunjuk dari Kiang Tai Hiap. Jadi aku pikir tak perlu untuk menyebutkan nama. HMM, jadi kau tak bernama? Selama hidup aku orang Shiki yang paling tak sudi bertarung melawan manusia tanpa nama dengus Ki yang cutin dingin. So Sim tertawa seram, tiba-tiba dia menyela. Kiang Tai Hiap cukup mengetahui kalau ia adalah anggota dari benteng kami. Dia turun tangan mewakili aku, jadi... Seandainya Kiang Tai Hiap bisa ungguli dia, nanti Xiao Te pasti akan layani pula tantanganmu. Tapi bila kau tak mampu mengungguli dirinya, lebih baik turuti saja nasihatku dan menyerah kalah saja. Kiang Cutin sungguh amat gelusar oleh kata-kata itu dia segera berseru. Baiklah, sekarang kau boleh lancarkan seranganmu. Maaf, aku akan menyerang duluan, kata manusia berbaju Hijau itu dingin. Pedangnya segera diloloskan dari sarungnya, lalu di antara berkelebatnya cahaya hijau dia maju sambil melepaskan sebuah tusukan kilat. Kiang Cutin mendengus dingin melihat datangnya ancaman tersebut, batinnya bocah keparat ini benar-benar sombong dan terkebur. Sambil miringkan badan meloloskan diri dari ancaman, dia lepas pula sebuah serangan balasan. Lalu dengan jurus naga sakti melangkah berputar, dia menyerobot ke hadapan lawan kemudian titik seret, seret, secara beruntun melepaskan tiga buah tusukan berantai yang tak kalah cepatnya. Dia berasal dari Godlipai, asal diberi kesempatan untuk turun tangan, maka tiga jurus serangan berantai segera dilancarkan bersamaan waktunya dan sekali serangan sudah dilepaskan maka jurus-jurus serangan berikutnya secara beruntun akan mengalir keluar pula tiada hentinya. Ilmu pedang luam pohang kiam hong, ilmu pedang angin ribut, dari Gobi Tai memang terhitung semacam kepandaian ilmu pedang yang amat dahsyat. Bila serangan telah dilepaskan maka ibarat angin ribut yang menderu-deru, Cahaya pedang akan menyambar terus-menerus tanpa berhenti, sebilah pedang dapat dirubah menjadi berpuluh. Batang membuat pandangan orang akan menjadi kabur dan kebingungan sendiri. Sesungguhnya ilmu pedang yang dimiliki manusia berbaju hijau itu pun sangat lihai, tapi berhubung sejak pertarungan yang pertama ia sudah kena didesak lebih dulu oleh Kiang Cutin dan terkepung di balik lapisan cahaya pedangnya yang berlapis-lapis. Maka untuk beberapa saat sulit baginya untuk menghadapi ancaman-ancaman yang bertubi-tubi, itu, bahkan hampir saja tak mampu untuk menghadapinya, berulang kali dia kena dipaksa untuk menghindar ke sana kemari secara mengenaskan. Biarpun Kiang Cutin berhasil merebut posisi di atas angin, namun sesungguhnya ia merasa terkejut dalam hatinya Manusia seperti lelaki berbaju hijau itu sudah jelas tak berakal memiliki kedudukan yang tinggi di dalam benteng keluarga He, tetapi kenyataannya orang ini mampu menahan puluhan jurus serangan pedangnya. Dari sini dapat diketahui kalau benteng keluarga He benar-benar merupakan sarang naga gua harimau dan tak boleh dipandang secara enteng. Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, mendadak permainan pedangnya diperketat dengan ilmu pedang angin ributnya yang maha dahsyat sebentar ia tusuk ke timur sebentar lagi membabat ke arah barat, semuanya dilakukan dengan cepat dan tidak kalut. Cahaya pedang berkelebat dan menyambar tiada hentinya di tengah udara membuat orang sukar meraba arah sasaran dan sukar pula untuk menanggulanginya. Tahan. Mendadak Sohon Sim membentak dengan suara dalam Menyusul bentakan itu, tubuhnya menerjang ke muka dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, ia sudah menerobos masuk ke balik bayangan pedang lawan. Cahaya pedang segera lenyap dan bayangan manusia pun saling berpisah. Lelaki berbaju hijau itu menarik kembali pedangnya sambil melompat mundur ke belakang. Sebaliknya, pedang yang tadinya di tangan Kiang Cutin, dalam waktu yang singkat telah berpindah tangan tahu tahu senjata tersebut telah dirampas oleh sohon SIM tak terlukiskan rasa kaget yang mencekam Kiang cutin saat ini mimpi pun dia tak pernah menyangka kalau si burung berkepala sembilan sohon SIM memiliki kepandaian silat yang begitu hebat sohon SIM segera membuang pedang rampasannya ke atas tanah kemudian sambil menengok lawannya dia berkata sambil tertawa seram Kiang Tai hiap sekarang sudah tiba saatnya bagimu untuk menyerahkan diri bukan? Sambil berkata demikian, selangkah demi selangkah pelan-pelan ia menghampiri Kiang Cutin. Kiang Cutin segera membentak keras penuh amarah, aku orang Shiki yang akan beradu jiwa denganmu. Ia menerjang maju, sepasang telapak tangannya dipergunakan bersama melancarkan serangkaian bacokan berantai. Kiang Tai Hiap. Benarkah kau hendak menantang Xiao Te untuk bertarung? Dengan telapak tangan Sohon Sim menangkis ancaman yang tiba, telapak tangan kirinya ditolak ke depan, disambutnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Plaaak, plaaak. Sewaktu keempat buah telapak tangan itu saling beradu satu sama lainnya Kiang Cutin merasakan hatinya bergetar keras tanpa disadari dia mundur tiga langkah secara beruntun. Sebaliknya Sohon Sim sama sekali tidak terpengaruh oleh hasil bentrokan itu, malah jengeknya kembali sambil tertawa seram, sekarang kau sudah percaya bukan? Di atas wajahnya yang memanjang terselip senyum tak senyum yang amat tak sedap dipandang, ditatapnya kiang cutin lekat-lekat, kemudian selangkah demi selangkah dia maju mendekati. Saat kala terjadi bentrokan keras tadi Ki yang cutin sempat merasakan gejolak hawa darah dalam dadanya Dia sadar bahwa tenaga dalamnya masih ketinggalan bila dibandingkan lawannya Dan sekarang ia sudah tak mampu lagi untuk mengatur napas Guna menenangkan kembali gejolak hawa darahnya Terpaksa selangkah demi selangkah pula dia mundur ke belakang Biarpun Huan Chuim belum mempunyai bertarung melawan orang namun hasil pertarungan dari Kiang Cutin melawan Sohon Sim cukup dipahami olehnya. Ia tahu kalau Kiang Cutin bukan tandingan lawan, ingin membuat hati kecilnya mulai berpikir perlukah dia turun tangan untuk membantu Kiang Cutin. Manusia memang selalu demikian, dia akan berpihak kepada pihak yang lemah. Sementara dia masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan Tiba-tiba dari sebelah kanan tempat persembunyiannya kedengaran seseorang membentak nyaring. "Lihat serangan!" Segumpal senjata rahasia, diiringi desingan angin tajam langsung menyambar ke tubuh Sohon Sim. "Siapa yang berani menyergapku?" Sohon Sim segera tertawa seram. Ujung baju kanannya segera dikebaskan ke depan, segulung angin pukulan yang maha dahsyat dengan cepat membuyarkan serangan senjata rahasia yang mengarah ke pihaknya. Bersamaan waktunya, tampak bayangan manusia secepat sambaran petir menerjang ke muka, memapaki datangnya senjata rahasia yang terpukul balik jatuh. Huan Chuim segera mendengar keluhan lirih dari sisi tubuhnya, seolah-olah terdapat orang yang terluka dan roboh di situ, padahal Sohon Sim telah menerjang tiba kehadapannya. Dalam keadaan begini, Huan Chuim tidak berpikir panjang lagi. Tiba-tiba ia melompat bangun dari tempat persembunyiannya dan mengayunkan telapak tangannya untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Biarpun serangan ini dilontarkan ke tengah udara, akan tetapi berhubung serangan dilakukan demi menyelamatkan jiwa orang, pada hakikatnya ia telah menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki. WS Segulung kekuatan yang maha dahsyat segera meluncur ke muka menyambut datangnya ancaman itu. Sohonsim sama sekali tidak menduga sampai ke sana, menanti ia sadar akan tibanya ancaman angin pukulan sudah hampir tiba di hadapan tubuhnya. Dalam keadaan begini, terpaksa dia harus mengayunkan pula telapak tangannya untuk menangkis datangnya serangan tersebut. Bla -a -a am Tanda petik. Dalam bentrokan yang kemudian terjadi, ternyata Sohan Sim kena terhajar sampai terpental ke belakang cepat lari tiba-tiba Kiang Cutin membentak keras. Memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang ke muka. Telapak tangan kanannya segera diayunkan menghajar dada Sohon Sim. Teriakan peringatan tadi rupanya khusus ditujukan kepada si pelepas senjata rahasia tersebut agar secepatnya melarikan diri dari situ. Ini berarti terjangannya yang dilakukan secara nekat tanpa memperdulikan mati hidupnya sendiri pun berniat untuk melindungi si pelepas senjata rahasia agar berhasil menyelamatkan diri dari ancaman tersebut. Pada dasarnya Wan Chuim juga seorang pemuda yang cerdik. Begitu mendengar teriakan, cepat lari dari kiyang cutin. Diam-diam hatinya terkesiap, buru-buru dia menyembunyikan diri siap mengundurkan diri dari tempat kejadian tersebut. Tiba-tiba dari belakang tubuhnya kedengaran suara orang merintih, cepat-cepat ia berpaling. Benar juga di antara semak belukar dijumpainya ada sesosok bayangan manusia sedang terkapar di situ. Dengan gerakan, cepat ia segera menghampiri bayangan tadi, lalu tegurnya lirih. Apakah saudara telah terluka? Orang itu hanya merintih. Tak sepatah kata pun yang diutarakan hancuin menjadi sangat gelisah. Diam-diam pikirnya. Luka yang diderita orang ini cukup parah, baik ataupun buruk. Lebih baik ku selamatkan dulu jiwanya dari sini. Berpikir demikian dia segera membungkukkan badan dan membopong tubuh orang itu kemudian dengan bersembunyi di antara pepohonan. Cepat-cepat dia mengundurkan diri dari situ. Lamat-lamat ia mendengar dua kali benturan keras bergema dari belakang tubuhnya menyusul kemudian ia pun mendengar suara gelak tertawa Sohon Sim yang menusuk pendengaran, bahkan terlihat juga ada beberapa bayangan manusia mulai memencarkan diri untuk melaksanakan pengejaran. Huan Chuim semakin tak berani berhenti lama, sambil membopong tubuh orang itu ia kabur menjauh tenaga dalam yang dipelajarinya selama beberapa tahun dari gurunya, ditambah latihan naik turun gunung yang dilakukan setiap hari, kesemuanya itu membuat ilmu meringankan tubuh yang dimiliki olehnya cukup sempurna. Oleh sebab itu, biarpun dia mesti membopong seseorang pada saat ini, pemuda tersebut tidak perlu mengeluarkan tenaga yang cukup besar untuk melompat naik ke atap perumah serta meloloskan diri. Beruntung sekali perjalanan yang ditempuhnya kali ini menuju ke bangunan sebelah timur. Karena itu, sama sekali jejaknya tak sampai diketahui oleh lawan. Biarpun begitu, perasaan gugup dan panik sempat juga menyelinap ke dalam hatinya, tapi dia telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dia tahu tempat di mana ia berdiam sekarang merupakan sebuah bangunan rumah yang tersendiri dan tidak mudah diketahui orang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawa korban tadi pulang ke kamarnya. Pemuda ini tidak membuang waktu lagi, setelah melompat turun ke gedung belakang secara samar-samar, ia menyelinap masuk ke dalam kamarnya serta membaringkan orang tadi ke atas pembaringan sendiri. Setelah itu, dia baru bertanya dengan suara lirih, saudara, lu kamu berada di bagian mana? Serius tidak? Agaknya orang itu telah sadar kembali karena perjalanan tadi, dia merintih pelan kemudian berbisik. Paman Kiang, apakah, apakah kita sudah lolos dari mara bahaya? Aku, aku, aku kena terhajar oleh. Oleh jarum Wee Hoatin yang di, dipentalkan oleh. Kebasan ujung baju bajingan tua itu, si, sebagian besar jarum itu telah menghajar di tubuh Bo Tadi Huan Chuim hanya ingin buru-buru ingin menolong orang, begitu membopong tubuhnya lantas kabur. Dalam anggapannya korban adalah seorang pria, tapi setelah korban itu berbicara, ia baru tahu kalau orang tersebut rupanya seorang wanita. Ia menjadi tertegun, lalu tegurnya lirih, siapakah Nona? Perempuan itu masih mengira penolongnya adalah Kiyang Cutin, baru sekarang ia merasa nada suaranya tidak benar, maka dengan perasaan terkejut ia segera melontar, lalu balik bertanya dengan suara amat lemah, Si siapakah kau? Nona tak usah khawatir, aku bukan sekomplotan Sohon Sim. Jadi kau, kau telah menyelamatkan aku. Perempuan itu menjerit kaget. Tempat-tempat apakah ini? Biarpun tempat ini masih terletak di dalam benteng keluarga Hei, -e, namun Nona tak perlu khawatir, rawat saja lu kamu di tempat ini, tak bakal ada yang kemari. Mengetahui kalau tempat itu masih dalam benteng keluarga Hei, -e, perempuan tadi semakin terkejut, segera tanyanya lagi dengan suara gemetar. Saya sebenarnya siapakah kau? Aku Hwan Belum selesai pemuda itu berbicara, perempuan itu telah menjerit kaget, kau adalah Huan Kong Nona mengenali aku? Terus terang saja, Buddha adalah Cigiok perempuan itu merintih lirih. Huan Chu mampu memandang dalam kegelapan dengan jelas, tanpa terasa ia amati sis itu dengan nasik sama, nada suaranya memang kedengaran amat mirip dengan Cigiok tetapi wajahnya pucat pias dan nampaknya sama sekali tidak mirip dengan Dayang itu. Maka tanpa terasa serunya keheranan. Masa nona adalah Cigio? Budak, budak mengenakan topeng, maka-maka. Kongcu tidak kenali aku. Asal kau jujur saja. Sudahlah sekarang kau boleh tak usah khawatir lagi. Tanda petik. Ah 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 ah, ah, ah. mendadak ia teringat akan perkataan dari Cigiok tadi, bahwasanya segenggam jarum WEHACIAM yang dilepaskan olehnya telah dipentalkan oleh tenaga kibasan sohon sim sehingga separuh bagian di antaranya menghantam di atas tubuhnya Teringat akan hal itu maka dia pun bertanya Nona terkena jarum WEHACIAM bagaimana aku mesti berbuat untuk menolongmu soal ini tanda petik Hanya kata-kata itu yang diucapkan Sedangkan kata selanjutnya tak mampu dilanjutkan lagi. Oh oh oh, Nona sendiri juga tak tahu. Wah ah ah, bagaimana baiknya sekarang? Budak, budak. tanda petik Jika jarum itu tak dicabut keluar, niscaya keempat anggota badan Nona tak bisa berkutik jika mesti menunggu sampai besok. Wah ah ah, ah bisa celaka. Jelas rahasia ini tak bisa mengelabui mereka terlalu lama. Kata Huan Im gelisah. Agaknya Cigiok sudah mengambil keputusan dalam hatinya. Dia lantas berbisik, Huan Kong Chu, kau adalah seorang lelaki sejati. Budak pun tak usah malu-malu lagi untuk berbicara terus terang. Betul, kau harus berbicara secepatnya. Yang paling penting sekarang adalah mencabut keluar jarum-jarum tersebut dari tubuhmu. Apa akalmu? Katakan saja terus terang, asal aku mampu untuk melakukannya tentu akan kukerjakan untukmu. Pancaran sinar penuh rasa terima kasih mencorong keluar dari balik matu Cigiok, bisiknya lirih. Tubuh budak sudah terkena belasan batang jarum Wehoa Ciam, bahkan beberapa buah nadiku sudah tersumbat oleh jarum tersebut. Jarum-jarum itu hanya bisa dihisap keluar dengan memergunakan besi sembrani. Ha, ah, 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 sulit kalau begitu, aku mesti pergi kemana untuk mencari besi kembali itu? Budak, budak mempunyai benda itu sekarang tersimpan dalam saku. Kata-kata dari Cigiok itu diutarakan seperti suara nyemuk, amat lembut dan lirih, untung saja wajahnya tertutup oleh topeng. Coba kalau tidak sudah pasti akan tertampak wajahnya yang kemalu-maluan. Mengapa tidak Nona katakan sedari tadi seru Huan Cuim sambil tertawa? Tapi secara tiba-tiba ia ingat akan sesuatu, wajahnya menjadi tertegun, kembali ia bertanya. Nona simpan di mana dalam-dalam saku budak? Kalau saku itu berada dekat dada, apalagi dada seorang dara, bagaimana caranya untuk merogoh ke saku orang untuk mengambil benda tersebut? Huan Cui menjadi ragu-ragu, ia segera bertanya. Apakah Nona bisa mengambil sendiri? Tapi pemuda itu segera menyadari akan kebodohan sendiri, bukankah ucapan tersebut? Seakan-akan tak berarti sama sekali? Bila Cigiok mampu mengambil sendiri, masa ia tidak mengambilnya semenjak tadi? Huan Kongcu kembali Cigiok berkata lirih, Sepasang tangan budak sudah tak mampu digerakkan lagi, terpaksa harus mohon bantuan untuk mengambilkan. Huan Chu imragu-ragu, tapi demi menyelamatkan orang terpaksa dia manggut-manggut, sesudah masang lilin kemudian ia mendekati pembaringan, membungkukan badan dan merogoh ke dalam sakunya. Sementara itu Chi Giok telah memejamkan matanya rapat-rapat. Seakan-akan dengan berpejam matu dan tidak melihat pemuda itu, merasa malu dalam hatinya dapat dikurangi Padahal hatinya sudah berdebar sedari tadi, bahkan debaran jantungnya makin lama makin bertambah keras Andai kata tiada topeng di wajahnya, sudah pasti mukanya telah semerah babi panggang Sejak kecil Huan Chuim belum pernah bersentuhan dengan kaum wanita, tatkala tangannya merogoh ke dalam saku cigiok yang hangat Terutama sewaktu ujung jarinya menyentuh gumpulan daging montok yang lembut dan empuk, semangat dan keberanian yang semula berkobar tiba-tiba lenyap tak berbekas. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya terasa seperti mendidih, hatinya berdebar keras, belum lagi jari tangannya meraba benda yang dicari. Ia sudah gemetaran keras dan tak mau turut perintah lagi. Bagian dada merupakan daerah yang paling sensitif bagi seorang wanita terutama bagi seorang dara yang masih perawan, tak heran kalau sekujur badan Cigiok gemetar keras dan memperdengarkan rintihan lirih. Huan Chuim tak berani sembarangan gerayangan, tetapi dia mau tak mau mesti menggerayangi juga lantaran barang tetek bengek yang tersimpan di dada nona itu banyak sekali, dalam keadaan begini dia memang harus meraba satu persatu dan mengeluarkannya. Di antara benda-benda yang terambil antara lain terdapat sebuah sapu tangan, sebuah botol kemala hijau, sebuah botol kecil porselen putih, beberapa biji mata uang yang diasah sehingga tajam pinggirannya serta sebuah bungkusan kain hijau. Pemuda itu harus membagi pekerjaannya sampai dua kali untuk mengeluarkan barang-barang tadi, kemudian baru ujarnya. Nona, tidak kutemukan besi semrani itu. Sementara itu, Cigiok sudah terkulai lemas akibat gerayangan anak muda itu. Dia hanya membisik lirih, "Benda itu berada dalam bungkusan kain hijau." Oh, 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 oh. tanda petik. Huan Chuim segera mengambil bungkusan kain hijau itu dan membukanya. Ternyata bungkusan itu berisikan sebuah benda bulat berwarna hitam. Tentu saja, benda itu adalah besi sembrani yang dimaksudkan tanpa terasa ia bertanya, "Nona?" Bagaimana Carol menggunakan batu semerani ini? Kini, Chi sudah berhasil menenangkan kembali hatinya. Ia berkata sedih untuk menghisap jarum-jarum tersebut dengan besi semerani. Benda itu harus ditempelkan di atas lubang jarum, paling baik lagi jika bisa mengerahkan tenaga dalam. Dengan begitu, jarum-jarum tadi baru akan terhisap keluar. Di seluruh tubuh budak terdapat belasan tempat yang terkena jarum, agar bisa menghisapnya keluar, semua pakaian harus dilepaskan dengan begitu mulut luka baru akan kelihatan dengan jelas. Melepaskan semua pakaian Huan Chu Kontan saja menjadi tertegun, bagaimana mungkin ia dapat melaksanakan kesemuanya ini? Apalagi tubuh seorang darah muda, apakah boleh dilihat secara bebas oleh seorang pemuda asing? Kembali ia memandang sekejap payudara si nona yang menonjol montok dan penuh menggairahkan itu, lalu pikirnya lebih jauh. Biarpun antara sesama saudara kandung, kalau mesti menelanjangin ona itu, wah, bisa berabe, toh antara lelaki dan perempuan ada bedanya dengan perasaan sangsi ia lantas berkata, tentang soal ini. Cigiok mengerdipkan matanya berulang kali, lalu berkata dengan suara pedih, Huan Kongchu, budak tak takut mati, cuma peristiwa ini mempunyai sangkut paut yang amat besar, budak tidak bisa membocorkan identitasku yang sebenarnya, oleh sebab itu aku berharap Kongchu sudi menyelamatkan aku. Aku bersedia menolongmu dan membawamu kemari, otomatis aku bersedia menyelamatkan jiwamu, hanya saja. Hanya saja antara pria dan wanita ada bedanya, aku. Tanda petik. Kongcu bermaksud mengobati luka budak. Berarti kau adalah tabib yang mengobati pasien. Sekalipun antara lelaki dan wanita ada bedanya, asal hatimu lurus dan pikiranmu tidak sesat, apa yang mesti ditakuti lagi? Kongcu, aku sebagai seorang gadis suci pun tidak mengacuhkan masalah tersebut. Apa pula yang Kongcu khawatirkan? Huan Im tahu. Selain menghisap keluar jarum WEHACIAM tersebut memang tiada jalan keluar, maka pikirnya kemudian, kalau pada saat dan keadaan seperti ini aku tidak berusaha untuk menolongnya, siapa lagi yang bisa menyelamatkan jiwanya? Berpikir demikian, dia lantas manggut-manggut. Baiklah, akan kubantu dirimu untuk menghisap keluar jarum-jarum tersebut. Ia segera meletakkan besi semirani itu ke sisi pembaringannya, kemudian mulai bekerja melepaskan pakaian ketat si nona yang melekat di tubuhnya. Pemuda ini terpaksa melepaskan pakaian yang dikenakan gadis itu demi menyelamatkan jiwanya, tiada pikiran sesat barang setitik pun yang berada dalam benaknya. Biarpun demikian, Pakaian yang sedang dilepaskan olehnya sekarang adalah pakaian yang melekat di tubuh seorang gadis berusia hampir sebaya dengannya. Peristiwa ini boleh dibilang baru pertama kali ia alami. Maka sewaktu jari-jari tangannya mulai menyentuh tubuhnya yang montok dan bahnol dalam hatinya segera timbul suatu gejolak emosi yang sangat hebat. Napasnya juga jadi turut memburu. Perlu diketahui pada zaman itu semua wanita rata-rata mengenakan pakaian yang lebar dan kedodoran serta mengenakan gaun panjang yang mencapai tanah guna menyembunyikan potongan badan mereka yang meliuk-liuk menggiurkan orang. Seandainya Cigiok mengenakan pakaian yang lebar dan kedodoran serta gaun panjang yang mencapai tanah, gejolak perasaan yang dialami Huan Chuim mungkin masih rada mendingan, Sebab dia tak lebih hanya mencopoti jubah yang kedudoran. Namun berbeda sekali dengan keadaan yang dialami Cigiok sekarang, ia justru mengenakan pakaian ringkas tersebut memang khusus dirancang agar dapat bergerak dan melompat dengan leluasa, itulah sebabnya pakaian tadi begitu ketat menempel di badan sehingga pada hakikatnya seluruh badan terbungkus rapat. Justru karena begitu, Huan Chuim jadi serba salah, Tangannya jadi gemetaran sebab dia mesti mencopoti kancing-kancing yang berada di atas tubuh yang montok dan menggairahkan itu satu persatu, jelas bukan suatu pekerjaan yang gampang. Terutama sekali di saat jari jemarinya mulai menyentuh bagian dadanya dengan sepasang payudara yang aduhai, darah yang menggelora di dalam dadanya seakan-akan mendidih, hatinya berdebar keras bahkan sampai napas pun ikut menjadi sesak. Makin tegang perasaannya makin gugup pula perbuatannya, kadangkala untuk melepaskan sebuah kancing saja ia mesti membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk menyelesaikan pekerjaannya melepaskan sederet kancing dari atas sampai ke bawah, Huan Chuim dibuat mandi keringat dan mukanya berubah jadi merah membara. Selesai melepaskan kancing-kancing pakaian ringkas tersebut, kembali pemuda itu merasakan serba salah. Sebab di depan matanya sekarang masih tertinggal selapis kain kutang berwarna merah yang tipis, di balik kutang merah itu mencuat keluar dua buah gumpalan daging yang montok, putih, dan aduhai. Huan Chuim baru saja melewati masa pubernya, benih-benih cinta juga mulai berkembang di hati kecilnya, setelah memandang kejadian tersebut otomatis ia merasa sesak napas, tenggorokannya terasa bagaikan tersumbat. Ia benar-benar tak mempunyai keberanian lagi untuk melanjutkan pekerjaannya guna melepaskan kancing-kancing kecil di atas kutang tersebut, tapi masalah besar telah berada di depan mata. Sekalipun tak berani pun harus diberanikan juga, terpaksa dia memejamkan matanya, menenangkan pikiran, dan memberanikan diri untuk melepaskan kancing-kancing kecil di atas kutang tersebut. Di dalam waktu singkat di hadapan matanya telah muncul sepasang payudara yang putih, montok, dan kenyal dengan sepasang puting susu yang kecil dan merah. Kali ini, dia sudah mempunyai pengalaman, biarpun gadis itu berada dalam keadaan telanjang, namun ia berhasil menenangkan pikiran dan perasaan hatinya. Seluruh perhatian dan konsentrasinya tertuju pada luka jarum di atas tubuh korban. Betul juga pada bagian-bagian jalan darah Koti, di sisi bahu, Mia Yang, sebuah urat di atas payudara, Hian Ki, sebuah urat di bawah payudara, Hiat Kat, di sisi kiri bawah hulu hati, Hui Biao, Kau Hiat, di bawah sepasang puting susu, dan jalan darah lain di seputar dada telah dipenuhi oleh bintik-bintik merah bekas luka jarum, jumlahnya mencapai puluhan. Diam-diam dia berpekik dalam hatinya. Sungguh hebat kebasan ujungan baju orang itu. Dalam keadaan begini dia tak sempat untuk meneliti lebih jauh, buru-buru diambilnya besi semirani itu diletakkan di atas telapak tangan, kemudian setelah mengerahkan tenaga dalamnya, dia tempelkan besi semirani itu ke atas bagian bintik-bintik merah tadi. Ketika telapak tangannya menempel di atas kulit badannya yang halus dan lembut, Seolah-olah karena aliran listrik yang bertegangan tinggi, sekali lagi tubuhnya terasa bergetar keras. Semenjak kancing-kancing pakaiannya dicopot orang, Cigiok sudah dibuat sangat malu sehingga memejamkan matanya rapat-rapat, dia tak berani mengucapkan sepatah kata pun malah merintih pun tak berani. Apalagi sewaktu telapak tangannya menempel di atas dadanya gemetar keras sekujur badannya, Dadanya menjadi naik turun tak beraturan, napasnya memburu dan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Kalau pemuda itu merasakan tubuhnya seperti kena aliran listrik bertegangan tinggi, begitu juga dengan gadis tersebut, dia pun merasakan badannya kena dialiri listrik berkekuatan tinggi. Huan Chuim menarik napas panjang Meta memandang ke hidung, hidung memandang ke hati, segenap pikiran dan perasaan dipusatkan menjadi satu, lalu pelan-pelan mengerahkan hawa murninya dan mengangkat besi semirani itu untuk menghisap keluar jarum-jarum tersebut dari dalam luka. Ketika diamati dengan seksama, Betul juga di atas besi semirani itu menempel sebatang jarum WEHO yang lembut seperti bulu kerbau dan membawa noda darah. Dengan berhati-hati sekali jarum itu dibuang, kemudian mengulangi kembali pekerjaan tersebut secara berhati-hati. Demikianlah seperempat jam kemudian Huan Cuim telah berhasil menghisap keluar sebelas batang jarum, ditambah tiga batang yang melekat di atas bahu. Jumlah seluruhnya mencapai empat belas batang jarum Weehoaciam. Ketika semua pekerjaan telah selesai, Huan Cuim telah bermandikan keringat. Sambil menyeka keringat, sekali lagi dia memeriksa seluruh badan Nona itu dengan seksama. Kini keadaannya seperti seorang tabib yang benar-benar memeriksa penyakit. Biarpun tubuh indah terpampang di hadapannya, ia tidak merasakan daya rangsangan barang sedikit pun. "Nona," bisiknya, "kemudian coba kau atur pernapasan, apakah tubuhmu masih terdapat jarum yang belum terhisap keluar." Selama ini Chi Gio hanya memejamkan mata berpura-pura tidak tahu untuk mengurangi rasa malunya, namun sekarang mau tak mau dia mesti membuka suara. Setelah mencoba untuk mengatur pernapasan, dia mendesis lirih dan melompat bangun, kemudian sambil menutupi payudaranya dengan kedua belah tangan, ujarnya gelisah, terima kasih Kongcu, sekarang sudah tidak ada lagi. Hampir saja Huan Chu Im yang berdiri di muka pembaringan dibikin terkejut oleh perbuatannya itu, cepat-cepat dia membalikan tubuhnya sambil berkata, silahkan Nona mengenakan pakaianmu. Dengan cepat Chi Giok membetulkan kancing pakaiannya, lalu baru berkata dengan sedih. Aku sudah selesai, sekarang Kong Chu boleh membalikan badanmu. Tanda petik. Huan Chu Im membalikan tubuhnya, Lalu, dengan wajah memerah karena jengah, ujarnya, "Kucing Hinona, karena kau telah lolos dari mara bahaya." Pelan-pelan Cigiok melepas selembar topeng dari atas wajahnya. Paras mukanya yang cantik jelita kini memerah karena jengah, mendadak ia jatuhkan diri berlutut di hadapan Huan Chuim, kemudian setelah memberi hormat, katanya. Huan Kongchu benar-benar seorang lelaki bijaksana yang berjiwa besar, malam ini kau telah selamatkan jiwaku, tiada balasan yang hendak ku berikan kepadamu selain menyembah. Cepat-cepat Huan Chuin meletakkan besi semirani itu ke atas meja, lalu dengan wajah gelagapan serunya. Nona, harap kau jangan berbuat demikian, silahkan segera bangkit berdiri, Harap nona tak usah memikirkan persoalan tersebut dalam hati. Anggap saja tak pernah terjadi peristiwa semacam ini. Kata-kata tersebut hanya merupakan kata-kata menghibur. Ya, bagaimanapun juga, kesucian seorang gadis merupakan mahkota yang tak ternilai harganya. Bukan saja dia telah menelanjangi gadis tersebut, malah sempat menggerayangi pula seluruh badannya. Mengapa tak pernah terjadi peristiwa macam itu, berarti pula agar Sinona tak usah mengingat-ingat kembali kejadian tersebut Ketika Cigiok bangkit berdiri, semu merah yang mewarnai wajahnya telah luntur Sepasang matanya bening seperti air, pelan-pelan dia menundukkan kepalanya kemudian berkata dengan suara lembut Huan Kongcu telah menyelamatkan selembar jiwa budak Budi kebaikan ini akan Buddha ukir di dalam hatiku dan selama hidup tak pernah akan kulupakan. Kalau pemuda itu menganjurkan Seng Nona agar melupakan peristiwa tadi, malah Seng Nona sebaliknya mengingatkan bahwa peristiwa tersebut tak pernah akan dilupakan olehnya. Maka cepat-cepat Huan Cuim berkata, Nona, harap kau jangan berkata begitu, aku hanya ingin menanyakan satu hal kepada Nona. Begitu sepasang matanya saling membentur dengan sorot mata gadis tersebut, dia segera menjumpai bahwa di balik sorot matanya yang bening itu selain terselip semacam perasaan terima kasih yang tak terlukiskan dengan kata-kata, terselip pula perasaan cinta yang teramat mendalam. Selama ini dia belum pernah berpacaran dengan gadis manapun, kendati dalam bidang tersebut dia belum berpengalaman, namun sebagai seorang lelaki yang sudah meningkat dewasa, sudah barang tentu pemuda tersebut dapat merasakan sendiri dari sorot mata lawan. Itulah sebabnya ketika ucapannya masih di tengah jalan, ia telah menghentikannya secara mendadak. Tiba-tiba Cigiok berkata lagi. Sebetulnya apa saja yang Kongcu tanyakan, Budak wajib memberi jawaban selengkapnya, namun berhubung Budak mempunyai kesulitan maka seandainya pertanyaan yang hendak Kongcu ajukan menyangkut soal identitas Budak, terpaksa Budak harus minta maaf, sebab saat ini belum dapat Budak jelaskan kepada Kongcu. Kalau begitu aku tak jadi menanyakan soal identitasmu buru-buru wancuim berkata, setelah mengeritkan matanya dan tersenyum manis, kembali Cigiok berkata. Bukannya budak sengaja berlagak sok misterius, sesungguhnya, aaaa, pokoknya di kemudian hari Kongcu akan mengetahui dengan sendirinya. Dari atas meja dia mengambil kembali barang-barang yang dikeluarkan Huan Cuim dari sakunya tadi dan dimasukkan kembali ke dalam saku. Kemudian bisiknya lagi, budak mengerti. Dalam hati kecil Kongcu sudah pasti dihantui oleh pelbagai persoalan yang mencurigakan hatimu, tetapi malam ini sudah cukup larut, Kongcu pun sudah tersiksa sudah hampir setengah malaman lebih, lebih baik beristirahat. Saja secepatnya, sebab biarpun semua jarum sudah tercabut dari tubuh budak sekarang masih harus dibubui obat lagi. Begini saja, besok malam budak baru akan datang memberikan keterangan lagi. Selesai berkata, dia memungut kembali belasan batang jarum W.E. Hoa Chiam yang tercabut keluar dari tubuhnya tadi dan beranjak keluar dari ruangan. Oleh karena Seng Nona masih perlu pulang ke kamarnya guna mengobati lukanya tentu saja Wang Chuim tak enak utnut menghalanginya, menanti gadis itu sudah berlalu, dia pun menutup pintu, memadamkan lampu dan tidur. Ketika berbaring di atas ranjangnya, Terendus olehnya, bau harum semerbak yang tertinggal dari gadis tadi, kelopak matanya menjadi berat untuk terpejam. Adegan yang mendebarkan, hati pun satu demi satu melintas kembali di depan matanya. Kalau tadi dia masih berusaha keras untuk mengendalikan perasaannya karena harus mencabut keluar jarum-jarum lembut dari tubuh nona tersebut, tentu saja dia belum merasakan sesuatu apapun. Tapi setelah membayangkan kembali sekarang, Mukanya kontan saja berubah menjadi merah padam, denyut nadinya bertambah cepat, perasaannya bergolak, dan tentu saja sukar baginya untuk tidur. Sejak kecil, dia sudah peroleh pendidikan yang ketat oleh ibunya, terutama sekali dalam soal tata krama dan sopan santun, terbayang kalau ingatan semacam itu sesat. Cepat-cepat, dia memusatkan pikirannya dan membuang jauh-jauh hayalan tersebut. Tapi satu ingatan teratasi, ingatan lain pun kembali muncul. Terbayang kembali tanya jawab antara Kiang Cutin dengan si burung berkepala sembilan Sohon Sim, di Amerasa. Peristiwa yang berlangsung pada malam ini tampaknya sedikit diliputi rahasia. Terutama sekali masalah congkoan dari benteng keluarga Hei, -he, sudah jelas sekali Chiu Kei Seng yang menduduki jabatan tersebut Mengapa Sohon Sim juga mengakui sebagai congkoan dari benteng keluarga He? -e? Meninjau dari mimik muka Sohon Sim yang menyeramkan serta tiada suaranya yang menggidikan hati, jelas orang itu tidak mirip orang baik baik. Mungkinkah Empek He -e tak bisa membedakannya secara jelas? Kalau dilihat dari kedatangan Kiang Cutin tampaknya dia bermaksud untuk menolong Ching Im Toh Tiang dan Ching Im yang dari Gobi Pai juga agaknya sudah disekap di atas loteng Teng Huat Lo, mengapa Empek He E harus menyekap Ching Im yang semakin dipikir, dia merasa dalam benteng keluarga Hei E seakan-akan menyimpan banyak sekali rahasia besar. Pemuda tersebut boleh dibilang sama sekali tidak berpengalaman sekalipun ia merasa terdapat hal-hal yang tidak beres dalam benteng keluarga Hei He namun tak terungkap olehnya di manakah letak ketidakberesan tersebut. Sewaktu naik ke pembarungan tadi, waktu sudah menunjukkan tengah malam lewat, apalagi pikirannya dipenuhi pelbagai ingatan sekarang, ia semakin tak dapat memejamkan mata. Dengan cepat kentongan kelima pun menjelang tiba. Dari kejauhan sana mulai kedengaran suara yang berkokok, lamat-lamat setitik cahaya pun mulai memancar masuk melalui balik jendela. Setelah semalaman tak tertidur apalagi saat ini Fajar pun telah menyingsing. Huan Chuin semakin tak ingin tidur lagi, dia segera bangkit berdiri, membuka pintu kamar dan berjalan menuju ke kebun bunga. Terasa angin berhembus lembut membawa udara dingin, namun membuat semangat orang justru bangkit kembali, pelan-pelan ia berjalan menuju ke bawah rak bunga, lalu sambil melepaskan otot-otot yang kaku, Pelan-pelan dia menghembuskan napas panjang. Mendadak dari belakang tubuhnya kedengaran seseorang menegur dengan suara lembut. Kongcu, mengapa sepagi ini sudah bangun? Apa salahnya kalau tidur sebentar lagi? Dengan perasaan terkejut Huan Cuim membalikan badannya, dia lihat Cigiok dengan senyuman manus di kulum telah berdiri di hadapan mukanya. Tanpa terasa pemuda itu jadi tertegun, segera pikirnya. Hebat amat ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, walaupun ia sudah tiba di belakangku, ternyata aku tidak mengetahuinya sama sekali. Tujuannya bangun sepagi ini tak lain memang berharap bisa menjumpai Cigiok secepatnya, kini setelah bertemu dengan orangnya dia malah gelagapan sendiri dan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mungkinkah hal ini disebabkan perasaan cinta yang tumbuh setelah semalam ia membantu gadis itu membuka pakaian dan menggerayangi sekujur badannya? Sinar berkilat segera terpancar keluar dari balik matanya, wajahnya yang tampan juga segera bersemu merah, dengan penuh kekhawatiran ia berkata, Nona, setelah terluka semalam, kau seharusnya banyak beristirahat dulu. Nona Cigiok bukan seorang yang bodoh. Sudah barang tentu, dia pun dapat menduga apa sebabnya pemuda tersebut sudah terbangun sepagi ini. Jelas, semalaman ia tak bisa tertidur, apalagi pancaran sinar matanya yang berkilat ketika melihat dirinya dan wajah memerah yang menghiasi wajahnya. Bagaimana mungkin semua perubahan-perubahan tersebut dapat lolos dari pandangan matanya? Seketika itu juga, sepasang pipi Ciggyo berubah menjadi semu merah sambil tertawa. Ia menjawab, "Budak sudah terbiasa bangun pagi. Jadi Ona telah sehat kembali. Terima kasih banyak, budak sudah sembuh kembali. Budak akan mengambilkan air untuk Kongcu mencuci muka, padahal perasaannya waktu itu tak jauh berbeda seperti Huan Cui memang bangun pagi-pagi karena ingin secepatnya bertemu kembali dengan Huan Chu Im. Namun setelah berjumpa muka ia menjadi jengah sendiri karena itu dengan alasan akan mengambilkan air untuk mencuci muka, ia kabur kembali ke dalam rumah. Memandang bayangan tubuhnya yang menjauh, Huan Cuin merasakan hatinya seperti terbuai mabuk dengan cepat dia turut melangkah masuk ke dalam rumah. Tak selang berapa saat kemudian Cigiyok telah muncul kembali sambil membawa air, dengan wajah merah jengah katanya sambil tertawa manis. Kongcu, silahkan mencuci muka. Ketika Huan Chuim selesai mencuci muka Cigiok telah menyiapkan hidangan sarapan pagi. Baru selesai pemuda itu sarapan, seorang lelaki berbaju hijau telah muncul dalam halaman dan menanti di depan pintu dengan sepasang tangan diluruskan ke bawah. Cigio yang bermata awas segera menangkap kehadiran lelaki berbaju hijau itu, buru-buru ia maju menyongsong sembari menegur. Kim Kwan Si, ada urusan apa? Nona Chi Giok, aku mendapat perintah dari Pocu untuk mengundang Huan Kong Chu. Berubah paras muka Chi Giok setelah mendengar perkataan tersebut, ia terbungkam secara tiba-tiba. Huan Chu Im yang mendengar perkataan itu dari dalam ruangan segera berseru, Pocu ada urusan apa? Pocu hanya menitahkan kepada hamba untuk mengundang Kong Chu, mengenai urusan apa, Hamba sendiri juga kurang tahu. Kini, pocu berada di mana? Pocu berada di lapangan latihan silat, baik aku akan ke sana. Biar hamba, sebagai petunjuk, jalan buru-buru lelaki berbaju hijau itu berseru. Cigiok mendongakkan kepalanya memandang ke arah Huan Cuim, wabahnya memperlihatkan perasaan gelisah yang amat tebal. Namun, Huan Cuim tak terlalu memperhatikan akan perubahan tersebut. Dia sudah keluar dari halaman timur mengikuti di belakang Kim Ko Ansi. Setelah memblok pada pintu masuk kedua mereka menelusuri sebuah serambi panjang sebelum memasuki pintu ketiga yang dibaliknya terbentang sebuah lapangan luas untuk berlatih ilmu silat.